duduknya enak banget, persis kayak Mercy S-Class. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi dengan saya Seki atau dengan Sekulinus. Kita hari ini mau ngebahas tentang Innova Zenik tipe V Hybrid yang kita makeover nih. Jadi untuk perubahannya saya bahas di dalam yuk. Dia 2024 menggunakan pakai premium microfiber. Mari. Jadi ini dia joknya. Ini customnya sih kita seperti jok Mercy S-Class. Jadi dia pakai memory foam. Jadi kalau teman-teman lihat ini dia empuk. Ya, tapi kekurangannya ada. Dia memang agak berkerut-kerut kalau teman-teman lihat di bagian tengah di sini. Nah, ini memang kelemahannya dari si memory foam, tapi duduknya enak banget. Persis kayak Mercy S-Class. Jadi teman-teman kalau ngelihat di sini nanti ngelihat di videonya. Pas duduk nih rasanya nyoy. Pakai bahannya juga dia premium microfiber. Warnanya hitam. Kita kasih motif bolong-bolong di tengah. Nah, nanti ada list warna grey. Jadi dia ngikutin yang model sudah robahan customan lah intinya. Nah, yang dirobah lagi itu adalah yang di jok tengah. Kita Zenik bisa ngerobah captain seat sekalian tambahin leg rest. Teman-teman bisa lihat yang di jok tengah. Nah, ini dia. Di sini ada armrest. Jadi kalau misalkan paket-paketannya yang dari belakang captain seat itu dia ada armrest. Armrestnya itu bisa kita adjust mau turun, mau naik. Gimana kita untuk adjustnya aja seperti ini. Atau mau turun lagi. Atau kita pastiin. Sama ada leg rest, teman-teman. Nah, ini buat kita kalau pergi-pergi jauh. Nah, enak ya. Jadi comfort banget, udah empuk. Terus bahannya juga nyaman. Ini yang premium. Terus juga ada armrest, jadi kita ketika duduk itu nyaman banget, apalagi kalau disenderin lagi. Wah, ini udah kalau perjalanan jauh mantap banget ini. Teman-teman bisa nanti cek untuk DM harganya atau biayanya ke kita. Terus juga Zenik ini pakai karpet dasar, karpet dasarnya itu yang custom juga. Jadi kalau teman-teman lihat tuh di sini, dilihat di videonya sampai bagasi juga teman-teman. Kita lihat ke belakang. Nah, ada bawahnya juga kena, terus bagian topi atas juga ini ada. Dan ini enak bahan banget. Bahannya enak banget, teman-teman. Jadi terus juga ditambah memory foam itu empuk juga. Terus juga nambah leg rest sama armrest yang bikin super comfort untuk Zenik ini. Jadi kalau teman-teman yang tertarik dengan paketan yang seperti ini, kita ada promonya sih. Tunggu aja di Instagram kita vinci.id nanti. Jadi teman-teman kalau yang berminat silakan kontak kita langsung saja. Oke teman-teman, gitu aja pembahasan saya untuk Innova Zenik V Hybrid ini yang sudah kita makeover. Teman-teman kalau misalkan emang suka, tolong di like, share, and di subscribe ya YouTube channel kita. Terima kasih teman-teman, saya dengan Seki pamit.